Saya kira itu sikit sebanyak. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Jenis binatang yang diharamkan pada kaum Yahudi dan Nasrani. Apa jenis binatang? Ini kaedah-kaedah. Kita akan cerita sejarah bagaimana haiwan apa yang diharamkan bagi Yahudi dan Nasrani. Agama mereka. Ini dalam kitab Diyanat Kitabiyah. Ada cerita. Haiwan apa yang diharamkan bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Wallahu'alam. Ada sebarang soalan? Ha? Ikan kat Sungai Kelang. Kutu Sungai. Sungai Kelang. Ikut kaedah dia boleh dimakan, tak ada masalah. Selagi mana tidak jelas ikan tak ni memakan daripada najis. Ha, memakan benda najis. Ikan dia kat loji takungan tu. Apa Indah Water. Ikan ambil situ ah, tak boleh ya. Sebab dia makan benda yang kotor. Sumber makanan. Nah. Allah Allah. Ada soalan? Sila. Yang boleh jawab saya jawab. Antara beberapa perbahasan. Hatta tadi yang sebut pada haiwan pakai pelali. Ulama pun dalam hal hukum hudud pun masih ada yang bahas. Boleh tak pakai pelali menghukum hudud orang yang dipotong kepala ataupun potong tangan? Boleh. Ada yang mengharuskan. Boleh. Yang penting hukuman tadi memberi pengajaran kepada orang lain. Nah, yang penting kepala dia tercabut, dia potong. Orang yang melihat tahu ini hukuman bagi orang, iaitu mati. Tapi kaedah mesti ikut kaedah Islam. Begitu juga dalam hal sembelihan, tukang yang sama dia mesti disembelih. Dia bukan mati sebab pelali. Mati sebab pelali haram. Waktu suntik pelali lebih dos. Nah, mampu ya, tak boleh. Tapi cocok pelali macam orang bersunat, bius, tak ada masalah. Cuma dia, yang paling penting sembelihan tadi, keadaan sembelihan. Nah, itu saya kira perbahasan ulama telah ada perbahasan-perbahasan lain. Bagi saya, dalam keadaan situasi negara kafir begitu, mereka masih nak makan makanan yang halal. Suatu saya, kawan saya sebut, di Australia, orang Islam ni bersungguh nak dapatkan makanan yang halal. Sebelum ni kapal terbang yang bawa makanan import, ada dia sebut kapal terbang kan, pada saya, tempat frozen tu, kapal terbang ke kapal air, saya tak ingat. Dia ada frozen apa ni, peti air dia. Dah, dia akan campur makanan yang halal sekali dengan haram. Crazy yang frozen pun dalam tu. Lembu, frozen pun campur sekali. Mereka semua sampai sewa satu tempat khusus. Nah, maknanya orang Islam di negara luar, mereka cukup serius perkara nak jaga benda halal. Mereka cukup serius. Kita kadang-kadang orang Islam, kita yang ambil ringan. Mereka yang berpegang, baru pegang Islam ni sungguh pegang. Kita sambil lewa. Sebab tu katakan macam negara British sebagainya, mereka cukup. Orang Islam di sana, mereka cukup jaga. Alhamdulillah, kita berbangga dengan orang Islam di sana. Jadi sebab itu, perkara di sana, maka ulama di sana lah yang lebih aula untuk berfatwa. Itu pandangan ringkas saya. Ulama di sana lah yang lebih layak untuk berfatwa. Sama ada kita dengan syak, kita tak terlibat dengan hukum tersebut. Tapi itu sekadar pandangan. Saya yang kerdil, yang tak punya ilmu. Wallahualam. Ada soalan lagi? Ya. Di hotel sebagainya,
makanan-makanan, penggunaan dia buat kek coklat. Ada sahabat ni dia chef dulu, dia kata nak buat coklat. Coklat pun pakai white, dia tetap haram. Halal bercampur dengan haram, dia jadi haram. Dia tetap haram. Dia tak berubah hukum. Dia tetap haram. Soalan mari. Waktu mengingat sikit, hotel-hotel yang kita nak makan ni, pastikan dia dapat pengesahan halal daripada JAKIM. Pastikan. Jangan kita kira asal boleh makan hotel mewah, tak pun belasah. Tengok tulis bacon, bacon pun belasah. Tak tahu apa. Sebab tu mesti kita periksa. Ada soalan lagi? Tak ada. Jadi saya kira itu saja untuk kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada hadirin dan hadirat sekalian. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan sambung. Dan insyaAllah insyaAllah pada bulan ini saya akan ke Tanah Haram bersama isteri, insyaAllah. Saya mohon hadirat-hadirat doakan perjalanan pergi dan baik, balik selamat. Dan mudah-mudahan di sana saya akan sampaikan salam hadirat-hadirat, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini memberi manfaat kepada hadirat-hadirat sekalian. Ingat, dengan kita menjaga syariat, Allah menjaga kita. Wallahu a'lam. Kita tangguh tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.